Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya para hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi, saya dapat merakam video tazkirah ini. Saya berharap apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi dapat memberi sedikit ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Tajuk yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Lubuk Rezeki. Rezeki ini jika didefinisikan melalui Kamus Dewan adalah segala sesuatu yang Allah kurniakan untuk keperluan rohani dan jasmani. Apa-apa saja yang Allah bagi kat kita yang membolehkan kita terus hidup, itulah yang dinamakan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Rezeki ini Allah dah aturkan semuanya untuk kita sejak azali lagi. Semuanya Allah dah atur cantik. Allah tetapkan rezeki kita dan harta yang secukupnya untuk kita. Mungkin kalau Allah bagi lebih pada kita, kita lalai, kita bazirkan. Sebab apa? Rezeki yang berlebihan itu terkadang hanya ujian dari Allah. Allah beri kita rezeki tapi tanpa keberkatan. Tanpa keberkatan Allah, rezeki itu hanya dirasakan sempit dan susah. Rezeki ini datang dari pelbagai aspek, pelbagai perspektif. Dari segi tenaga, pakaian, kesihatan, ilmu dan kecantikan. Bukan sahaja wang, kerja dan kejayaan. Antara sumber rezeki yang utama adalah yang pertama, rezeki kerana usaha. Sebagai hamba Allah, kita yakin dan tahu Allah yang memberi rezeki kepada kita. Namun, dalam masa yang sama, kita kena berusaha, bekerja keras untuk cari wang yang halal, belajar raja-raja untuk dapat makanan yang baik dan ilmu, markah yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Seperti firman Allah dalam surah An-Najmu ayat 39 yang bermaksud, dan bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Terutamanya ketika pandemik ini, para pelajar belajar secara atas talian. Ada sebahagiannya yang mempunyai masalah, kekurangan top up dan sebagainya yang memungkinkan pelajar tidak masuk kelas. Namun, sebagai pelajar, usaha mereka adalah memberitahu guru berkenaan masalah mereka. Apa yang penting? Usaha, doa dan tawakal. Itu semua pasti menghasilkan kejayaan. Rezeki yang kedua adalah rezeki kerana bersyukur. Segala apa yang diberikan kepada kita, kita kena bersyukur. Bukan sahaja ketika kita mendapat duit atau markah yang tinggi. Namun, kita juga perlu bersyukur kerana diberikan kesihatan dan tidak dijangkiti penyakit terutamanya ketika pandemik ini. Kita tidak dapat apa yang kita inginkan. Syukur. Setiap apa pun yang Allah beri, kita kena bersyukur. Kerana Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Yang ketiga, rezeki kerana bersedekah. Setiap harta yang kita miliki, apa sahaja yang kita ada, pasti di dalamnya ada bahagian orang lain yang lebih memerlukan. Sebab apa kita berkongsi? Kerana Rasulullah telah berpesan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Memberi sedekah itu bukanlah sesuatu yang merugikan, malah ia sesuatu yang dijaminkan pulangannya oleh Allah, bukan manusia. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada apa yang saya sampaikan adalah yang pertama, rezeki itu datang daripada segala aspek. Sihatnya kita, kayanya kita, berilmunya kita, itu semua rezeki. Yang kedua, setiap apa yang kita yang Allah beri perlu kita syukuri kerana Allah juga berjanji akan menambah rezeki kita jika kita bersyukur. Yang ketiga, rezeki itu perlu dikongsi. Semakin banyak kita berkongsi, semakin berlimpah rezeki yang Allah kurniakan pada kita, insya-Allah. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua dan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan apa yang
Lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.